pencurian dengan pemberatan di dalam mobil pickup milik korban, yang dimana beberapa masyarakat pada saat subuh tersebut di TKP tersebut mengerumun untuk melihat kejadian. Pada saat berikutnya lagi, ternyata ada salah satu orang dari warga yang melihat TKP meninggalkan rumahnya, dan terjadi kehilangan juga beberapa handphone dan uang tunai. Jadi pada saat yang bersamaan dua kali kejadian pencurian dengan pemberatan. Yang pertama, kerugian adalah uang tunai dalam mobil pickup sekitar 49 juta sekian, dan yang kedua beberapa HP dan uang tunai sekitar 1 juta rupiah. Alhamdulillah, kerja tim opsnal dari Polres Tabalong gabungan dengan opsnal unit dari Polsek Muara Uya berhasil mengamankan satu orang diduga tersangka yang sudah kita lakukan penahanan, residivis dan memang pemain luar dari Sulawesi.